Saya off dulu takut bateri dia tu.
about humanity. Don't accept.
Pertamanya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Ira Hassan Rahman selaku pengerusi Japun dan Pemban ini kerana telah menerima Majlis Pembandaran Hantuah Jaya dan juga pihak polis di Raja Malaysia untuk bekerjasama di dalam program Town Hall Bembanku Maju Jaya di Pemban ini. Jadi tujuan kita membuat program Town Hall ini untuk kita berjumpa secara direct dengan pemimpin masyarakat dan untuk mengenal pasti permasalahan yang ada di kawasan Pemban ini supaya kita di peringkat PBT dapat kita laksanakan dan juga kita cuba selaraskan sebaik yang mungkin untuk kepentingan masyarakat dekat kawasan ini, seperti mana ucapan Yang Berbahagia Datuk tadi dalam perasmiannya, untuk merancakkan ekonomi, untuk memastikan kawasan ini sentiasa berada dalam keadaan selamat, ceria dan juga bahagia. Jadi itu antara beberapa tu yang kita laksanakan program Town Hall pada petang ini. Tadi Datuk ada kata peruntukannya 89,000. Peruntukan itu dari merupakan peruntukan daripada KPKT, salah satu peruntukan daripada KPKT. Ada lagi peruntukan-peruntukan lain yang kita buat secara dalaman dan sebagainya, tetapi itu merupakan peruntukan daripada KPKT dan sedang dilaksanakan di Taman Pemban Jaya tadi kalau tak silap saya. Untuk repair jalan kat kawasan taman tu, dan ada lagi peruntukan-peruntukan lain yang saya tak sebut yang kita sedang laksanakan kerja-kerja dia. Okey.
Muhammad Akram bin Abdullah, pengurus pasukan Melaka United FC. Pada malam ni mungkin anda semua telah melihat perlawanan bola sepak antara Malaysia dengan Bangladesh. Saya bersama Japun Duyung, kita telah membuat satu program bersama masyarakat di kawasan Dun Duyung untuk bersama-sama menyaksikan perlawanan yang bagi saya amat penting untuk peminat bola sepak Malaysia, khususnya bagi masyarakat Duyung. Kita mengadakan skrin besar pada malam ni adalah bagi memudahkan peminat di sekitar komuniti Dun Duyung ni untuk bersama-sama menyaksikan perlawanan tersebut, dan kita dapat melihat di kalangan keluarga, orang-orang tua, anak-anak muda turun bersama pada malam ni, dan saya berasa bangga dan juga terharu dengan sambutan pada malam ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kepimpinan Japun Dun Duyung kerana dapat menyediakan segala fasiliti, segala tempat, segala bentuk makanan untuk para yang peminat datang pada malam ini. Dan saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ifan Aziz bin Odin, pengawal khas kepada Adun Duyung Wabi Muhammad Nohelmi. Hari ini kita daripada Jepun Duyung telah menganjurkan skrin besar untuk menonton perlawanan antara Malaysia dan Bangladesh, dan di mana perlawanan ini telah dimenangi Malaysia sebanyak jaringannya 4-1. Jadi kami di Dun Duyung mengucapkan tahniah kepada pasukan Harimau Malaya dan juga tahniah kepada semua masyarakat Dun Duyung yang telah hadir ke perlawanan antara Malaysia dan Bangladesh ini. Ya, itu saja. So if you guys realize, there is a safety pin under the handcuff. So if you push it, it can open the handcuff. This is called safety pin. It's for emergency situation only. So for best game experience, please solve the puzzle first until you guys get the key for opening. Right? So I will explain a bit more about this room first before we start. So this grey electrical box right here, please don't touch it. It's electrical, and we have put sticker on it. So you guys can see there is a lot of sticker like this. Do not unlock, do not touch. So please follow the instruction. You guys see any frame like this, please don't take it down. Ceiling is off limits. Please don't use any brute force. And if you guys see any wires, please don't pull it because it's electricity. So if you guys see any locks and keypad inside this room and don't know how to use it, please refer to the instruction back. And for the last part, for the specific room safety, is that this call physical button. If you guys press it, there's a sound and I will come inside this room to assist you guys. So if you guys ready, I will give you guys the storyline about this room. So all of you come to Melaka for a holiday because Melaka have a historical value and good food and so on. Somehow you guys are woke up in this abandoned cabin. You guys are trying to go out from this front door but it's locked. So your mission is to find out why you have been kidnapped and break up from this room before anything was separate. So your mission start now. Good luck. And so this is the infinity that I told about. Alright, good luck.
4, 9. Sekejap, ini apa? Okay, lagi satu tu 6 left. 6 left, 6 left, 6 right, 1 left. 6 left sini lah kan? 6 left. 6 left. Kalau start pada sana, left sana lah. Oh. Dah tak ada fikir dah. Nak ada ke sini lah. Kena tengok ah. Oh, left. So, kau stop west tu tadi kan? So, 6 left. Left ke sana? Ni right ni left. Left ke sini. Sekejap, left. Lepas tu, 6 right. Right ke sana. Lepas tu, 1 left. Situ. Kod situ apa tadi? 7. Kod depan dia. 1 kan? Berapa? Ni, kau punya. Ha. Kau punya 1 kan? 9-4-1. Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Saya Aisyah, wartawan dari Melaka Daily. Jadi sekarang kita berada di breakout yang bertempat di The Shaw Shopping Gallery di tingkat 2. Jadi ini adalah satu tempat yang kita boleh main game, di mana kita perlu cari cara untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam setiap bilik tu. So, nanti kita saksikan apa yang ada dalam breakout room ni. Jom. Hey, hi guys. So, my name is Miza. I'll be your game master today. So, before we start into the room, I will give a safety briefing first for you guys. So, this safety briefing will help you guys inside this room because your safety is our priority. Right? So, the first one is no running, no jumping, no violent act and no vandalism allowed. This four might get you guys injured. Something like broken frame or broken mirror. So we didn't want that to happen. So please don't use this four. And next is no brute force allowed. Brute force is something like you guys realize you guys use too much energy on something. Something like a locked door and you guys try to push it, but it's locked. So you guys need to solve something first and then it will be open. Next was no tearing. No tearing involved to solve our puzzle. If you see any poster or frame on glue or screwed on the wall, please don't take it down. There will be no hint, there will be no secret door behind it. Next is videography and photography allowed. This one is special, but it's okay. So next is no smoking, no eating and drinking allowed inside this room. No ceiling is out of limits, so please don't open it. And the last one is please don't moving heavy furniture. There will be no hint underneath them. Before we go to the program, I just want to ask first if you guys have any major health condition like panic attack, heart disease or anything? No. How about you suddenly being possessed, you say? I mean, if possessed thing, if we call Ustaz. Oh, you cannot ding and eat, eh? Yes, of course. Still have time to ding and eat, Ustaz? Yeah, at least we don't have time to that. But we just said because we hope the player not bring any burger or anything. Gum, everything cannot, eh? Better not, because like let's say they chewing gum and then they like throw out and then maybe they wish, because it's dark inside. So maybe the water also cannot, eh? Actually we advise to drink before going inside because some people might feel uncomfortable for this room. So so for next, I need one phone with the most battery to scan this QR code or search this URL. Can? Okay. Just only one phone can be included in the room. Right, so this program will help you guys with the hint or chat.
So for chat function, you guys will be chatting with me as your game master. And for hint, we have two types of hint. So the first one is hint itself. Another one is answer. Hint giving you guys a clue, like how to solve it, like 80% of the information. Whereas answer like straight away give you guys how to solve it. So like you guys stuck and you guys want to skip the puzzle, just take a hint and take a answer, and then it will tell, okay, do this and it's solved. Right? So our puzzle is in sequence. You guys need to find infinity symbol and number beside it. So let's say you guys solve the first infinity one, you guys solve it, you guys need to find infinity two inside this room. Okay, so if the program be loading, okay, wait. So make sure with the team must have one person who have a very quick, the fastest internet access, right? Yeah, actually, yes. But let's say all the players data, because this storm might be like far from the like tower of internet. We also can like giving our Wi-Fi for them to use. Actually, depends on how slow the data is. So alright, give the code. Thank you. So this is the code. Take the local key for you guys to bring inside the room. Alright, Ken. If you guys ready, you can straight away go to the room. Okay, alright. Let's go, follow me.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton Facebook Live Melaka Daily. Baiklah, saya mohon maaf sebab kita start memang lewat beberapa minit daripada 3.30 tadi. Nanti kita apakan iklan-iklan yang terbaik untuk anda. Tapi biasalah, kalau tadi kita sudah berlaku. Tapi sebelum tu, saya nak check dengan anda semua. Kena check dengan anda semua, adakah visual yang anda nampak di depan mata anda ni jelas, visual terang, visual nampak, penampakan tu ada. Kalau penampakan tu ada, boleh tak komen ruangan bawah, penampakan ada, penampakan ada. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, boleh tak saya nak check dengan anda, semak dengan anda, adakah suara saya jelas? Adakah suara saya jelas? Sila komen di ruangan komen di bawah. Okey, adakah suara saya jelas? Sila komen di ruangan komen di bawah. Okey, kau apa takut suara tak jelas ke dan sebagainya kan? So boleh tak komen di bawah suara saya okey ke tak okey ke? Kena komen di bawah. Okey, kena bacakan, semua nak bacakan pada semua penonton yang sedang setia bersama kita di segmen How are you? How are you? How are you? Okey, kita tak tengok apa komen-komen yang menarik. Dah ada 40 komen dah, kita baru apa baru nak bercakap ni dah 40 komen dah. Wah, bayangkan, silent pun dah 40 komen. Okey, kita tengok siapa yang komen, dan komen. Kita ada Zaini Iwan. Hai, like sikit Zaini Iwan. Hai. Kita ada Zaini Iwan Bukali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya like dia. Kalau lupa nak balas. Nur Adiana Hesa. Hai, hai. Khaira Albina. Hai. Ikun Azlan. Hai. Ina. Selamat petang. Selamat petang. Iwan Muhammad. Hai. Iwan Muhammad. Assalamualaikum. Dua komen sekali ya. Nah, tadi yang datang dari awal tadi kita ada Tengis Daniel, Laila Amani, ya. Terima kasih dan untuk kita Tiap Syaful Anwar Bukhari, ya. Ini daripada KBK ni, terima kasih datang daripada awal tadi setia hingga ke masa sekarang. Jadi, sekarang saya nak tanya anda semua, saya nak tahu adakah suara saya jelas di live Facebook ini. Kalau jelas, sila komen kata jelas. Kalau tak jelas, sebut tak jelas, ya. Kalau penampakan tu jelas juga, penampakan muka saya ni lah jelas, sebut penampakan jelas. Kalau penampakan tak jelas, sebut tak jelas. Kalau saya nak tahu, takut saya tak perasan. Takut tak perasan. Okay? Alright. Jadi, kepada semua yang sedang menonton Facebook Live Melaka Daily, terima kasih kerana setia sama kita. Terima kasih kerana like Facebook Melaka Daily kita. Kita juga ada Instagram, Instagram Melaka Daily. Juga ada Twitter. Kita juga ada TikTok Melaka Daily. Okay. Dan hari ini, saya tak seorangan. Macam biasa, segmen How are you? How are you? Nah, how are you kan? Kita punya panel. Tapi, panel untuk hari ini, okay, kita ada panel yang biasa sama kita. Biasa, minggu depan dia sama kita juga, minggu ni sama kita juga. Kenapa? Sebab sebenarnya nak mempromosikan sesuatu yang bakal berlangsung di Melaka. Wah, sejarah bakal tercipta. Kita sama antara Melaka Daily dengan badan-badan tertentu, serta tertentu. Okay, masa 2 Julai dulu. Apa yang akan berlaku, kita akan tunggu nanti. Okey, seterusnya, seterusnya apa lagi ya? Kita seterusnya kita juga dalam sebelum kita buat live ni, kita nak beritahu kepada anda semua yang akan datang juga, kita nak beritahu yang kita akan buat segmen ni setiap minggu sekali. Setiap Jumaat ya, setiap Jumaat. Tapi untuk hari ni, kita bersama seorang yang kita bagi saya lah, saya sendiri kagumi. Anda pun saya sama juga. Sebab setiap kali saya jumpa dia, saya akan beritahu. Jadi, orang yang tu akan ada dengan kita dan tidur muka dia sebentar lagi sebab saya nak tengok lagi ada komen. Lajulah komen. Kenapa kalau tak sebut nama dia orang ni, takut kecil hati. Lajulah aku tiga tadi kan. Kita tengok apa. Kita pun nak tengok juga. Untuk hari ni kita juga nak serahkan kupon Agro Bazar Pharma untuk mereka yang bersama kita dan share, like, tag, komen kita punya live kita hari ini. Buat live ke, tak kisahlah, buat apa je, kita akan kasih kupon RM10 Agro Bazar daripada Pharma Negeri Melaka kepada anda. Jadi, letakkan nombor telefon anda kat bawah ke, kita akan wajib anda untuk beritahu anda nak collect kat mana. Okey, dah ada banyak komen, laju. Bang Songkok mana bang? Abang buat diri. Kita tak boleh riak kita buat diri. Maksudnya, kalau kita semayang pakai songkok, tak payah dah habis main dah pakai songkok. Jangan riak sangat tu. Sebab ni mari riak tu ya. Okay, saya pun jelas. Wabi ni kawan saya daripada Kapuk Sir Kelebang lagi ya. Fazila Osman Mengurut Tradisional. Wah, Mengurut. Jelas. Khaira Elvina jelas. Cik Ros, selamat datang. Assalamualaikum, Cik Ros. Jura Edi. Oh, Cik Ros jelas. Miss Fee. Miss Fee. Jelas suaranya. Fahmi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Clear. Terima kasih. Isha Batrisha.
Muhammad Zulhilmi, Budi Tech ni, Firdaus, Selangat, okay, sampai petang Firdaus, Terusa Prada, nama lebih baik saya ini mak international, sebut-sebut semua nama ya. Kita ada Terusa Prada sampai petang, Bawa Cera, Selangkau Masalam, Mak Najib Budi sampai petang ni, Najib Budi kena je ni, ni saya selalu kena marah ni. Okay, so sekejap, kita nak tanyakan masa, kita nak memperkenalkan panel kita. Bila kita menunggu dia tadi, daripada setengah jam technical problem tadi, ni pun tunggu lagi. Sebab kita nak utamakan anda, viewers pun ada. Tak ada viewers pun tak guna kita buat program ini. Jadi, tanyakan masa, saya pun dah pernah berbuih-buih yang saya agak ni. Nak serahkan pada kita punya, ada satu khas kita pada hari ini. Itu The Edustoser, Persatuan YouTubers Malaysia, okay, Tek Zahri yang juga usahawan tikus. Hari ini, nasib baik tak bawa tikus. Minggu ketiga nanti, saya nak bawa tikus. Nak tunjukkan pada kita punya kaki tangan dalam ofis ni. Macam mana ni tikus yang boleh jual tu. Okay? So, Encik Zahri boleh, macam biasa, mungkin hari ni ada penonton baru. Boleh kenal dia lebih sekali. Okay, nama saya Muhammad Zahri bin Muhammad Yusof. Orang gelar saya, biasalah pergi mana-mana saja. Orang gelar saya, Toki Tikus. Senang je nama dia. Toki Tikus, you all boleh juga ada di mana-mana saja. Di IG, di Facebook, di TikTok, di YouTube, Toki Tikus. Okay, saya memang seorang penternak tikus. Bila cakap tikus ya, wow, satu bisnes yang pelik, yang jarang kita jumpa dekat luar yang orang benda kan. Dan benda ni satu bisnes, dan saya dah menjumpai dalam bidang ni dah hampir 7 tahun. 7 tahun dalam bidang ni. Dan saya juga salah seorang dalam persatuan YouTubers Malaysia. Saya seorang stuser persatuan. Dan hari ini juga kita akan ada mencerita sikit topik tentang program yang kita akan datang hari ini. Lagi tentang budi kan? Itulah masalahnya. Sebab itulah kali ini kita bukan saja ada Sik Zahri, kita datang undangan. Sebab kalau tanya soalan dia, kejap dia jawab. Dah tak ada idea dah. Dan hari ini juga saya tahu Sik Zahri, mari Sik Zahri. Memang sebenarnya Sik Zahri bukan tak banyak cakap. Dekat banyak nanti berdosa. Tak berdosa. Nanti ada yang tak hidup kita keluar sebagainya. Saya berjik sehari, kita ada seorang yang kita bawa juga, yang nak promosi produk juga. Dan hari ni, orang tersebut bertuah. Saya berjik mempromosi produk beliau. Beliau juga akan apa? Akan dikonsak sikit, cuba sikit je, sebelum sikit je. Sangat-sangat je. Daripada Encik Zahri, seorang YouTuber untuk membangunkan YouTube serian beliau. Okey, dengan segala hormatnya nak jemput akak angkat saya, Dr. Sarasya. Ada tak Dr. Sarasya? Hello. Hello. Nanti Dr. Sarasya dia hilang sekejap. Ada. Mana Dr.? Ada dengan suara tak? Hello. Mana Dr. ni? Ada. Tu. Dr.? Hai Dr. Dengar tak suara? Tunjuk muka. Orang nak tengok macam mana muka. Bagi akak Sarasya lah, lebih mandi ya. Kak Sarasya. Sarasya okey tak? Okey, terus sekejap. Kita mute. Kak Sarasya. Kak Sarasya, dari tanah apa, dari mana eh. Kita mute. Kalau kita tak mute nanti, muka akak tak keluar. Kak Aliut terus mute. Okey. Orang seninya, yang pengetua
abang pergi music school. Dan yang kat luar sana yang sedang menonton, kalau ada apa-apa semua tanya tanya ke nanti, kita boleh bersembang lah. Sebab dah tahu kat luar sana mesti ramai yang berbakat. Kan ada yang suka karaoke, ada yang suka main gitar, ada yang suka you know, tengok kawan main band. Dia juga sendiri pun ada band, contohnya lah kan. Semuanya kita ada di CNW Music School. Semua orang boleh belajar, semua orang boleh dapat certification daripada Trinity College of London. Kita pun ada classes music yang modern atau traditional. Kalau ada orang yang nak belajar dendam sayang, main dendam, flute, kan, apa-apa yang selain violin dan pun boleh. Yang belum lagi datang ke CNW Music School, silalah nanti visit kita. Kita ada studio semua kan. Itulah background kita dari Dr. Salasia. Okey, Kak Sarasya, sebelum nak meneruskan lanjut, nak tegur, nak tegur ni Kak Sarasya, tahu dah saya ni muka popular, bukan anak di pasaran. Melaka first pun panggil saya, Melaka TV pun panggil saya. Ada dia sebut Melaka first saya dalam live ni, ni Melaka TV lah Kak. Kak Sarasya Edmund ni, nanti kalau saya Melaka first saya panggil, Melaka TV pun saya panggil. Nampak tak muka ni tolong. Mana-mana pergi muka saya je kan. Okey, tak apa, kita tak masalah Kak. Okey, ingat Melaka TV, Melaka first. Nanti marah Melaka first kata, ya apa segmen ni. Okey, so Kak, okey, kita semua nak terus dengan Kak Sarasya kita lagi. Kita nak beritahu juga, kita dah ada banyak lagi korang. Kalau banyak komen, okey, kita apa komen yang ada, kita tengok sama. Alright, so kita ada komen, oh dah ada 50 like dan 116 komen. Dah masih berapa minit saja. Berapa minit? Boleh tak kasih loceng kemesraan? Dan jual ice cream, okey. Tak apa, pada semua yang tuan-tuan kiasa menyokong kita, terima kasih banyak. Sebab berapa? Nak dapat apa betul? Sokongan berandangnya bukan satu benda senang. Sebab perlukan topik yang menarik kan. Dan kita juga ada 307 share. Terima kasih kepada semua yang berkumpul-kumpul share pada orang lain. Okey, nak baca juga komen dari mereka eh. Kak Rasyah dengan kita yang cik tadi, Sabah eh. Sebab juga, kau dah sebab customer is always right kan. Ini viewers is always in front. Nur Adana Hesa, they buat good, thank you. Wawa Tiana kata nampak, okay, terima kasih. Berita pada kita dan share. Isha Patricia dan share Wawa Tiara, okey jelas. Live di mana bang? Isha Patricia tanya. Okey, Isha Patricia ke live di studio Melaka Daily di Kompleks Niaga Melaka Perdana. Anaki Faizal, okey Faizal, good. Cuma jamu kata good. Macam copy paste je. Ada yang lain ni buat, tapi yang penting kita punya komen-komen like kita, like organik. Bukan apa-apa, betul. Apa topik ni bang? Dosa Fah Majlina tanya. Topik hari ni ada berkaitan dengan kerjasama antara Melaka Daily dan Pion Orang Tengah Malaysia dan juga Satuan YouTubers Malaysia. Dan hari ini berpuas sebab kita ada penasihat daripada ZMW Music School, iaitu Dr. Salasya ataupun saya baik Kak Salasya, sebab dia adalah kakak favourite saya. Dia memang very supportive everything. Everything nalau ke. Okay. Kita nak tolong dia, nak kita promosi dan mungkin kita cuba boleh kisah dulu lah kan ni. Bagus kan program hari ni kan? Kita kenapa? Kenan-kenan kan? Juga Umaira, Maira dan share. Aisyah, Alifah dan share. Terima kasih banyak orang share. Eliana, Zalina, selamat petang dan share. Firdaus bukan nak ikut. Akhirnya ada komen yang lain macam sikit. Nak tegus, dia buat tanah soal. Jadi kita sambung dengan Cik Zairi eh. Permaisuri Anggun. Assalamualaikum. Cik Anggun. Ada share kada Aaron. Macam mana nak dapatkan coupon voucher? Boleh. Anda just PM ataupun letakkan nombor telefon anda di ruang komen bawah. Kita akan hubungi anda. Dia tahu nak coupon nombor telefon anda. Kita akan hubungi kada Aaron. Nak PM pun boleh. Ataupun mungkin anda boleh WhatsApp. Okey, saya akan kasih nombor saya untuk anda WhatsApp dengan coupon ke, kipas tangan ke, ataupun nak menjadi mungkin panel untuk minggu depan. Minggu depan. Boleh WhatsApp saya dengan nombor 011-23-73-0729. Nombor 011-23-73-0729. Memari Seri Anggun, tak petang. Syahadat Aaron, area mana? Di Melaka. Tapi tak apa, kupon tu boleh guna to Malaysia kan? Siti lah, tuan boleh. Sebab memang agro bajak online performa ni memang Malaysia. Siti ni Nina, aku dalam. Jadi saya topik apa ni? Kita boleh, jadi saya para guys, kita dah tahu dah topik apa. Tentang kerjasama antara orang Melayu, Persatuan Malaysia dan juga kita ada yang pun dibang, nanti yang pun dibang. Tengok ada senarai logo-logo tu. Dan hari ini JNW Asia Bertuah hanya bersama kita juga hari ini.
Hai doktor, kata Aaron kata, doktor mana? Oh doktor salah siap. Ha, doktor dah berminat dah. Kata Aaron kata, hai doktor. Tapi kita nak jumpa ni, hai doktor. Ha. Fidaus kata, tak clear, tak clear, tak clear suara puan. Apa puan Kak Sarasya, dia kata telah suara Kak Sarasya tak clear. Tak apa, maybe because internet kan, jalan jauh dari kita. Tak apa, tak masalah. Tak penting Kak Sarasya macam depan ni boleh kuatkan suara dia. Ya. Kak Sarasya ada mana pun. Teman suara dia tak, tak apa, dia mana pun dia berada. Memang tak garam. Bagus tak, tak garam. Senang nak kawan dia. Okay. Apa lagi? Macam nak aku pun Fira Mina. Okay, nak aku pun boleh. Yang kita. Okey, kita nak teruskan pada soalan-soalan pada Encik Zali ya. Tadi ada orang buat, kita nak tikus dengan soalan. Belum cakap pasal YouTube tadi, mungkin kita pasal tikus. Mesti Kak Sarasya, Kak Sarasya okey tak? Dia geli tak dengan tikus, Kak Sarasya? Kak Sarasya geli tak dengan tikus? Tak dengar. Dia tu dekat tikus. Kak Sarasya, Kak Sarasya ni tak? Apa, takut tak dengan tikus? Dia buat mungkin tu. Salah saya takut dengan tikus tak? Sebab tadi kita punya channel ni, kita usaha satu YouTube Malaysia, dia adalah usahawan tikus. Betul, betul. Kita kat salah satu paket. Apa kita saya? Kita tengok. Kita tengok biar kita punya kawan kita ni, kita beritahu tikus comel ni macam mana dia jual. Saya ingat kalau macam orang yang Melayu ingatkan muzik tu industri yang dia tak boleh konsert, itu dah pelik lah kan? Ya, ya, betul. Tikus lagi pelik daripada muzik. Okey, boleh Encik Zali terangkan sikit? Okey, tikus yang saya jual ni dia warna putih, ada juga yang berwarna hitam putih, ada yang berbulu, ada yang tak berbulu, ada kecil, ada besar. Banyak jenis, banyak spesies yang ada. Biasanya orang tahu tikus sinonim dia adalah hamster yang dekat kedai tu. Tapi saya yang saya jual ni dan saya kenal adalah tikus yang sama je, bentuk dia lebih kurang macam dekat rumah-rumah yang biasa kita dapat, yang warna dia kelabu, nanti warna coklat kan, warna coklat tu kan. Tapi sebelum saya kira warna putih dan hitam putih, yang itu yang biasa yang saya ada dan saya mulalah. Saya biasanya saya akan hantar ke audien yang saya lain yang saya ada adalah untuk sekolah, untuk universiti dan peternak ni kat pet shop lah, pet shop yang mana dia buat pada orang lain yang bila mula ataupun belum ada intotik. Boleh tak terangkan tentang saya ada satu flyer ni perlapasan. Kalau saya tengok kat Facebook ya, kat Facebook ada keluar di sebelah apa ni, sebelah sini, nampak? Sebelah sini ada satu flyer poster tentang program lah, konsep bakat muda Malaysia 2022. Mungkin kita rasa boleh terangkan bilang tu tentang ni, boleh tak? Boleh. Seperti poster tu lah, kita we are so happy to announce that we will have this concert bulan 8 nanti, bulan Merdeka, 13 hingga 14 Ogos. Jadi semuanya dijemput sebab konsert ni istimewa. Konsert ni ialah namanya pun konsert Bakat Muda Malaysia. Dia ialah gabungan bakat-bakat muda yang ada raw talent dengan maknanya dengan pelapis kan. Jadi itu yang membuatkan konsert ni istimewa. Seperti dalam poster tu, kita bukan saja ada peserta daripada sekolah-sekolah ni, semua yang tera-tera yang hantar audition video kepada ZNW Music School, juga kita ada otak-otak macam trio Peranakan, Datuk Baharim dan ramai lagi. Sebab ini ialah sebenarnya ialah kemuncak ya, ataupun kesinambungan
program tunjuk bakat kita yang kita memang selalu buat online tu, yang Cik Zani tadi cakap dia ialah macam setiausaha persatuan YouTubers kan. YouTube ni memanglah tersangatlah penting, sebab dulu ZNW Music School ni tak adalah pandai sangat on the technology side kan, kita very conventional music school. Tapi bila dah datang pandemik 2 tahun tu, tiba-tiba pandai pula, pandai pula main TikTok, pandai pula you know, YouTube semua ni kan, because of the change kan. Bila perubahan tu buatkan kita jadi desperate kan, macam tu. So sama juga dengan konsert ni, setelah sekian lama daripada 2019 tu kita ada program tunjuk bakat kita online, yang live di Facebook saban minggu, dan kemudiannya kita siarkan di YouTube. Cik Zani tahulah macam mana kehebatan YouTube ni kan. Dan kita adakan konsert, kita pilih cream of the cream, semua yang terbaik, bukanlah yang tak dapat masuk tu, maknanya yang send audition videos itu tak dapat masuk konsert tu tak baik, tak bagus. Tapi semuanya yang bagus, but we select, and then maybe those yang tak tak dapat untuk konsert kali ni, kita akan bawa ke program lain. Jadi konsert ni 13 dan 14 hari bulan Ogos nanti di JKKN, Auditorium JKKN Negeri Melaka. Dan program ni ialah disokong oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, iaitu MOTEC. MOTEC memanglah penyokong kuat lah kan, ZNW Music School dan segala persatuan dan badan-badan seni di negara kita. Dan juga of course JKKN Negeri Melaka memang sangat supportive. Begitu juga dengan persatuan-persatuan lain di Negeri Melaka dan sekolah-sekolah, Kementerian Pelajaran Pendidikan Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri, semuanya memberi sokongan kepada kita supaya konsert bakat muda ni materialize lah 13 dan 14 Ogos tu. Jadi bolehlah ke Facebook kita juga kalau nak buat tempahan tiket ataupun nak tempahan merchandise, sebab bila kita buat konsert ni, orang bukan saja nak datang tengok konsert, bukan satu sekolah nak datang ni, berbas-bas nak datang untuk tengok kawan-kawan dia, dengan cikgu nak tengok, dengan saudara mara nak tengok, family nak tengok, anak-anak sendiri kan, anak-anak kita sendiri you know, menunjukkan bakat kan di pentas JKKN. Jadi bukan setakat diorang nak beli tiket, asyik tanya ada tak jual t-shirt, ada tak jual botol air, botol air bawa sekolah tu, yang itu ada tak, yang ada chop konsert tu. Jadi daripada tak ada penjualan merchandise, kita pun dah buka untuk merchandising khas untuk konsert ni, supaya kanak-kanak, ibu bapa kepada kanak-kanak ni, tak naklah panggil orang tua kan, kanak-kanak dan yang evergreen, sama-sama dapat tengok konsert bakat muda ni. Itulah promosi, promosi kita untuk kali ni lah kan, sebab kadang-kadang kanak-kanak ni dia hanya menyanyi di sekolah dan tak ramai yang boleh pergi ke the next level sebab kekangan pelajaran, kekangan kurikulum, kadang-kadang pun terhad juga. Tapi cikgu-cikgu diorang very supportive, dan kalau boleh nak lebih ramai lagi yang masuk audition, tak semestinya program ZNW Music School like sahaja, program-program lain pun yang melibatkan generasi pelapis ni memang sekolah-sekolah memang tunggu-tunggu. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh sekolah, ibu bapa dan saudara mara. Jadi datanglah ke program konsert kita ni ya. Program konsert Bakat Muda Malaysia 2022.
Sebab tu dah bagi baca komen. Tak baca komen tak tahu. Ni kalau live seorang-seorang, kerana kan? Okay. So, terima kasih kepada semua yang memberi komen-komen dekat kita punya live. Eh? Dan tadi suara saya bilang kepada saya maaf. Ya, tak apa. Kita nak tanya soalan sebenarnya kepada Tokyo tiga kita, Encik Zali kita. Okay, Encik Zali, mungkin tadi ada yang tanya tentang tekak Okay. Mungkin boleh lanjutkan lagi tentang penerbangan itu supaya orang lain tahu. Okey, ternak tikus ni untuk apa eh? Okey, biasa yang kita dengar tikus ternak ni untuk buat pembedahan, kita buat uji kaji. Yang mana nyari makanan kita, ubat-ubat kita sebelum yang kita makan, kita akan kita hantar dekat lab. Yang mana kita bagi tikus tu kami guna dulu, baru dah, yang dah selamat baru manusia guna. Contohnya lah ubat-ubat, kalau kita katalah contohnya manusia kena kencing manis, ubat kencing manis yang baru ni adakah sesuai untuk manusia. Jadi kita gunakan tikus untuk diuji kaji, yang mana tikus tu akan akan dijadikan dia kena kencing manis dulu dan dia makan ubat tu ada lebih baik atau tidak, ataupun sebaliknya. Kalau dia selamat, maksudnya kita selamat makan. Itu first tikus untuk diuji kaji. Yang kedua, tikus ni adalah satu bahan yang paling penting dia difungsi. Di tetan 6, biasa siapa yang ambil biologi. Biologi, benda ni wajib setiap orang akan bedah, setiap orang ada seekor. Dalam masa dia menjalankan, seekor dia kena bedah dalam masa setahun tu lah. Jadi setiap tahun saya akan hantar ke sekolah untuk buat pembedahan. Sebelum PKP, kita ada kita dulu pernah hantar ke sekolah menengah rendah, sekolah menengah. Sekarang ni hanya makin hanya sekolah tingkat 6 saja. Sekarang sekolah menengah dah tak ada sebab silibus untuk rendah dah tak ada semenjak PKP ni. Dan selain itu market yang saya hantar silibus ni untuk orang yang penggemar bela ular, bela barang eksotik, mereka mencari tikus ni untuk bagi kepada ular mereka makan, biawak. Yang ini saya ramai sebenarnya pengemar-pengemar eksotik ni kat luar ramai sebenarnya. Kita rasa macam pelik, tapi sebenarnya bukan, dunia ni bukan pelik sebenarnya. Pelik tu pasti benar. Itu dia kan. Yang mana kalau dimakan tikus ni, biasanya ular ni sendiri akan lebih gemuk, so protein tinggi berbanding tikus yang saya hasilkan daripada tikus-tikus yang lain daripada kat luar tu. Tikus saya lebih berhasiat. Bukan saja yang biasa kita masalah dengan ayam, kan? Tapi tikus saya pun memang berhasiat sebab dalam isi yang daging tikus ni sebenarnya tak ada lemak. Setelah diuji kaji dan dibedah oleh pelajar-pelajar tentenam yang biasa ambil tikus dengan saya, satu lemak pun tak ada dalam badan tikus saya. Sebab disebabkan formula pemakanan yang kita bagi kepada tikus tu sebenarnya yang membuatkan tikus lebih sihat. Dan binatang yang makan, bila makan benda yang sihat, dia lebih sihat dan dia pembesarannya lebih besar, lebih cepat pembesarannya. Jadi kalau korang nak cari pemakanan untuk binatang korang yang untuk binatang korang lebih sihat, korang kena bagi pemakanan yang sihat. Macam manusia, untuk sihat kena makan makanan sihat, sama juga binatang. Okey, alright. Itu dia. Ah, apa pelanggan terlingkar kepada tak ringkas pun tanya. Tak ringkas pun tanya. Tapi macam orang tu saya rasa ringkas, sebab saya sendiri belajar sains tu dia. Jadi saya tahu pasal haiwan-haiwan ni dia punya habitat dia. Dia kan tahu dia ni carnivore ke omnivore ke herbivore. Ya. Kalau dia ni apa carnivore, aku pun takut nak jumpa. Alright. Okay, sebenarnya kita tanya kat Sarasya pula. Kita nak sama balik tengok komen-komen. Sebab kadang bila kita buat komen ni, oh baru kita perasan yang kita terlupa cakap apa ya. Tadi yang tak dengar tadi, terima kasih kerana komen off mic. Kita tak dengar, terima kasih banyak. Sebab kalau tak beritahu, saya tak sedar. Dan saya pun cakap tak dengar punya. Nak pernah cakap. Okay, ada juga ya ternak tikus daripada Wani Azlan ada. Dan Wani Azlan ni cakap pasal konsert bakat baru. Okay, mari kita buat baru. Kita akan sharekan poster tentang tu di ruang komen kita lagi. Afwa Safwa, best though. Oh ya, ya, best though. Aku baik kepala sebenarnya. Best though. Terima kasih kerana aku kata memberikan komitmen, memberikan apa kata, itu
tujuh hati berikan tuan of our cap dan lah kita pada hari ini. Siapa lagi yang komen tu? Sebab kau apa? Sebab nak buat komen-komen ni. Nanti kau ada komen-komen yang kecam ke keji ke? Tak jumpa lagi. Alhamdulillah. Okay. So, kita ada daripada Tita Rim. Tita Rim kata apa ni? Oh, kita yang menonton kita hari ini bukan saja berbangsa Melayu, juga kamu Islam, ada juga pengalaman lain, bangsa lain. Terima kasih kerana menonton Facebook Live pada hari ini. Segmen How Are You? Episode 2. How are you? Okay. Satu asyik tak petang. Rania Kaisara, Mia Alina ada pun suara, Anak Nisha, Tidu Syarim. Jainan Sobi kata supply seluruh negara ke tikusnya atau cover area tertentu saja. Tak apa, nanti kita juga. Nanti kita tanya pada kita punya akal Kak Salasya kita. Mungkin Kak Salasya boleh tahu apa masalah Kak Salasya sekarang dalam mempromosikan Kak Salasya punya servis di YouTube. Ada mengalami apa-apa masalahan tak? Mungkin bila Kak Salasya beritahu sekarang. Jadi kita ada yang pengalaman daripada kita di Indonesia. Mungkin boleh recommend satu dan boleh sekarang ni nak beri peluang kepada Tasya cerita apa permasalahan Kak Tasya dalam promosikan ZNW Business School. Sebab bersama saya sekarang ada bakir dari persatuan YouTube Malaysia. Tadi saya bawa Melaka Fuad dengan Kedegi ni kan. Ni Melaka Fuad, Melaka Kedegi dan Persatuan YouTube Malaysia. Ini Kak Tasya boleh share sikit dalam ni Kak Tasya promosikan macam mana, apa kesan yang ada. Mungkin Persatuan YouTube Malaysia boleh jalankan sesuatu, boleh bekerja sama yang sama dengan KMW. Ok, itulah tadi dah cakap sebenarnya dah lama nak jumpa Cik Zahri sebab Cik Zahri ni orangnya famous. Kan, orang YouTubers ni famous-famous, orangnya kita ni sekolah tak famous. So, memang sedang elok lah kalau kita dapat bersatu, macam tu kan, bergabung melotok segitu sebab when we are having a school, so our reach is with children only. Sedangkan banyak lagi yang macam apa tu Cik Hazbi cakap tadi, banyak lagi services yang kita provide dekat ZNW Music School. Tapi disebabkan kita ni kecil kan, tak macam you know Yamaha, Trinity, Rock School, they are like 100 years of establishment. Orang ni barulah setahun jagung. So that's why kita perlukan teknologi termasuklah YouTube untuk promosikan kita punya services lah, especially music programs and education. Kita dah cuba macam-macam cara juga untuk menjadi pandai dalam bidang teknologi. But the truth remains that we are teachers and we need technologies macam Cik Zahri, you know, TikTokies or orang yang expert lah, yang handal dalam dalam social media, especially sebab YouTube is one of the social media, and then there are so many other platforms like not just TikTok and YouTube, and then they have other channels as well. So untuk orang-orang yang expert ni nak bagi tahulah masalah kita ialah kita punya reach tu dan content. Yeah. Of course kita ada content but very educational. Tak ramai orang nak dengar lah kita punya content, ajar main biola, ajar main piano, teng kan macam tu. But itu ialah the necessity dan basic untuk children dan ataupun orang-orang tu pun boleh yang nak belajar. Itu mesti di grasp dulu. Baru boleh kita jadi expert terus masuk concert, bukan terus-terus belajar terus jadi glamour macam macam Akademi Fantasia. That's sometimes itu dia punya bukan mentality, mungkin dia punya harapan kan untuk anak-anaknya ataupun bakat mudanya menjadi begitu. Tapi hakikatnya memang education kan kena mula daripada rendah kan, bunyi yang teng-teng-teng tu dulu, barulah boleh menjadi lagu, you know, from notes to music. So masalahnya macam tu lah untuk konten kita menjadi lebih menarik. Menarik. Tapi
Tapi tak nak menarik yang negatif sebab kita selalu tengok konten YouTube, konten YouTube Shorts or TikTok tu semua memang menarik tapi macam apa tu, sensasi ya. Sensasi tak boleh sangatlah untuk sekolah kan, nanti mak bapak tak nak hantar pula belajar macam tu. Jadi nak tanyalah Cik Zari juga, macam mana kita nak create konten YouTube lah contohnya yang menarik tapi Solehah. Macam tu. Macam tu. Okay, okay. Dia first kali kan, content. Kita bercerita content, kita bercerita tajuk adalah ACO. ACO salah satu tajuk kita. First kali content lah. Content, kita tengok boleh cerita sini sekolah tadi dalam sekolah muzik. Okay. Ada content yang kita buat tu, kita nak mengenalkan cerita sesuatu muzik tu. Di YouTube ni dia lebih orang suka cari apa manfaat pada sesuatu benda. Jadi baru dia rasa macam kita nak follow. Untuk orang engagement yang tinggi, reach yang tinggi adalah bergantung pada SEO. Search engine tu paling penting. Maksudnya kita kena cari masalah dulu. Daripada masalah tu kita buat kena konten. Dah faham ke? Faham. Okey, betul faham eh? Okey. Jadi daripada situ, daripada masalah tu, kita nampak tu kita jadi content. Baru orang tertarik. Yang kedua dia, itu yang ketiga lah. Pertama ni SEO, yang kedua tentang masalah tadi kan. Yang ketiga dia, dalam YouTube ni, kita kena berkawan. Betul. Kalau kita tak berkawan, itu jadinya slow, reach kurang. Kalau kita ramai kawan dalam YouTube ni, lebih ramai orang akan reach kita. Bukan disebabkan kita ni famous atau tidak lah. Bukan sebab tu. Sebenarnya, bila konten kita kena dengan apa yang orang cari, dia reach akan naik. Okay? Dan kita kena tahu, YouTube sebenarnya untuk apa? TikTok untuk apa? Biasa orang orang letak di TikTok dan orang letak di YouTube. Okay. TikTok dengan YouTube ada satu benda yang berbeza. Fungsi yang berbeza. Yang betul-betul kita nak cerita tentang kita punya school di YouTube. Untuk tarik audience, kita di TikTok. Tarik audience di TikTok. Mana dekat situ, ramai yang orang nak belajar tentang muzik sebenarnya dekat TikTok tu. Tapi tak tahu di mana. Jadi tarik orang pergi ke kita punya YouTube. Untuk lebih tahu, lebih detail. Untuk dia punya tarikan ni, iklan biasanya kita kena letak di TikTok. Dua-dua benda yang TikTok dengan YouTube ni boleh disatukan sebenarnya. Cuma caranya berbeza sikit lah. Di TikTok cara video dia lain, di YouTube caranya berbeza lain. Di YouTube banyaknya kata video-video yang kita masuk tu memang lebih editing canggih semua. Tapi itu tak masalah sebenarnya. Semua orang belajar. Even hari-hari YouTubers yang famous pun semua bermula dengan handphone. Handphone kan. Dia bukan nak perlukan hari-hari. Dia nak jadi YouTubers ni perlukan equipment yang mahal. Even hari-hari orang yang ada equipment yang mahal pun dia tak popular di TikTok. Kan. Dia pandai shoot sebagainya pun ada juga kelemahan dia. Untuk buat content, content creator ni bukan satu benda yang mudah lah sebenarnya. Contoh dia, macam doktor tadi, doktor kata economic music kan. Saya sendiri pun industri pet dan saya buat TikTok kami YouTube untuk pet. Memang satu benda yang susah juga lah. Sebab kalau industri makan, kata kalau industri yang lain, kalau lawak ke apa tu memang ranking dia tinggi. Tapi bila pet, economic memang agak susah sikit. Tapi tetapi dia, bila kita sharing yang benda yang macam ni, kita lebih diberi quality daripada YouTube lah. Orang kata kalau kata dah monetize nanti, dia punya bayaran daripada YouTube pun tinggi sikit lah daripada yang konten-konten lain. Sebab konten kita ni ilmu, dia berpanjangan. Bukan yang dari tahun ni yang orang tengok, mungkin lagi 10 tahun pun orang akan tengok kita. Sebab orang, dia kita buat video ni untuk orang menjadi untuk panduan pada orang seseorang. Contohlah ini nak main gitar. Apa step main gitar memula? Contoh dia. Itu first kali kata nama konten dan dia tentang gitar. Apa you faham tentang gitar? Dan kita boleh buat konten dia.
first kita nak buat apa. Yang itu yang kita buat sebenarnya dalam apa-apa saja content sebenarnya. Okay, ada? Faham? Faham. So memang dah kata tadi Cik Zari expert kan, cara dia cakap pun kita dah tahu memang dia punya forte lah, gitu. Itu je lah rasanya masalah yang ada, iaitu ialah reach. Sebab masalah lain insyaAllah memanglah business kan, memanglah ada ups and down biasa. Tentang setting pun faham kan? Setting YouTube faham? Setting YouTube basic je kita tahu. Okay. Tapi itulah yang advance ni tu tak berapa pandai. So siapa yang pendengar di luar sana pun kalau nak masuk kita punya YouTube channel ZNW Asia pun boleh, dan ataupun nak tengok kita punya website www.znwasia.com pun boleh, bolehlah tengok. Tapi dia punya content tu is very educational lah. Nanti takut korang tidur pula. Kalau buat ilmu nak tidur gitu. So sebab kita pun are very into technology. We love technology because we are dealing with children. Bila kita dealing dengan next generation ni, itulah kesukaannya. Macam my sons pun yang 7 years old, 9 years old, memang always on benda lah ni lah kan. So kita faham. Jadi di ZNW Music School kita ada a few technology projects. Kita sekarang tengah berusaha sama dengan UiTM untuk buat satu game lah. Alam budak-budak ni memang suka game kan. Sambil diorang pergi kelas dekat ZNW Music School tu, sambil tunggu turn dia pun sempat lagi tu main game. Macam tu sampai bila sekali kan, faham lah budak-budak. So we are having a collaboration with UiTM to do a game, gaming namanya e-gamelan. E-gamelan ni macam kita main game macam Candy Crush, PUBG kan. Tapi dia berbentuk kebudayaan, maknanya sambil bermain e-gamelan tu bolehlah dia belajar sedikit tentang kebudayaan kita kan, the notes, the sound of gamelan. So itu projek teknologi kita yang pertama. Kita pun dah sign MOU dengan UiTM. So sekarang kita tengah nak advancekan dia punya prototype dan kita nak commercialisekan lah. Bila commercialise ni mungkinlah Cik Zari can come into the picture. Sebab commercialisation or marketing kan, promotion, branding is not the same with school or university development. It's totally different thing. Technical dengan you know commercial ni memang lain. So yang keduanya kita ada satu projek teknologi dengan kita pun ada nak berusaha sama jugalah untuk buat satu animation. Animation ni namanya ialah Pahlawan Opus, ala macam Bobo, you know, okay. Macam Ultraman kan, macam kartun yang budak suka tengok, kado semua tu, tapi dia ialah bersifat silat. You know, kita punya UNESCO recognize kan silat dan bermula di negeri Melaka pun diiktiraf oleh UNESCO. Jadi dalam perjalanan Pahlawan Offers the Animation ni, dia ialah bersifat muzik yang dicari ya, muzik adventure dari satu negeri ke satu negeri sambil tengok kartun tu. Maknanya bolehlah diorang belajar sikit tentang alat muzik, especially traditional, bukannya modern tak bagus kan, tapi kita nak tahu yang traditional juga dari satu negeri ke satu negeri. Contohnya di Sarawak ada sape, di Sabah ada sompoton, di Melaka ada biola dondang sayang, you know, dah naik ke atas tu dah ada mek mulung, you know, and all the, you know, yang best-best kadang-kadang jangan cakap budak, kita pun tak tahu. So yang buat promotion for our animation, Cik Zari nanti kita PM tepi ya. That is the second project technology yang kita ada. Dan yang ketiga tu, kita ada satu project lagi jugalah berkenaan dengan apps. Apps ni pun saya tak pasti sama ada Cik Zari, mesti teremnya kan, yang teknologi ni dia satu kampung lah gitu. So, app. Namanya ialah Opus App. Tadi Pahlawan Opus ni, Opus App, it's apa tu, entrepreneur, usahawan seni punya app. Jadi, sebab sekarang ni kalau kita nak cari, nak beli barang apa semua senang, kita ada Lazada, Shopee kan, nak beli kereta boleh pergi dekat custom. Tapi belum ada satu apps yang menggabungkan semua usahawan seni. Tak kira lah dia buat kuih akok ke, kuih tradisional ke, you know,
buat heritage punya cuisine ke, ataupun dia buat gendang ke, ataupun dia ialah MC ke kan. So kalau kita ada satu app ni, kita memang boleh senang aja cari apa yang kita nak cari, orang nazam ke kan, untuk kenduri kahwin ke, something like that. So we are dealing this, I mean we are collaborating this also dengan a few university untuk develop this application jugalah. In other words, with this three technology punya adventure yang kita nak buat di ZNW Music School, kita berharaplah yang persatuan YouTubers ni dapat bantu kita dari segi promotion. Sebab macam cakap tadi lah, soalan masalah yang pertama tadi, cikgu-cikgu ni tak pandai nak promote gitu. Tadi saya dengar tadi kan, dia punya punya setiap negeri ada perbezaan kan, punya alat muzik kan. Itu sebenarnya content sebenarnya. So content yang orang tak pernah dengar nama tu pun, sebenarnya itu content yang yang kita kena hurai satu persatu. Dan mesti boleh boleh meletup benda tu. Okay. Okay. Nampak tak? Nampak tak? Dah jadi macam forum kita berdua, Cik Zari. Macam mana ni? Benda ni banyak lagi. Kata-kata mesti kena PM tepi. Ni 3 hari 3 malam tak habis ni. Melaka first dah berjumpakan kita dan dah we can, you know, we can get married and you know have, have programs as children. Sampai hati PM tepi hari saya ni tak ada tengah. Boleh? Boleh. Okey, tak apa. Tapi yang penting iklan menunjukkan bahawa kita punya program pada hari ini sebenarnya memberi impak bukan saja pada kami, saya berkos kepada panel dan juga jemputan. Betul tak? Ya, betul. Kalau tak jadi program apa biasa-biasa je. Tapi hari ini program luar biasa. Dia penting. Okey, tadi nak baca juga komen-komen daripada Facebook. Jangan kita lupakan negeri Facebook. Negeri Facebook dia bersungguh kan? Walaupun dah pukul berapa ni, dah hampir hampir sejam kita live, masih ada lebih 10 orang yang nonton lagi tau. Daripada Haras Fikri, dia kata apa kata ni? Orang kata tu buat muka senyum, buat muka senyum. Ada senyum ya, abang. Okey, harap sikit buat muka senyum. Siapa lagi kita ada? Kita ada kalau boleh Dr. Sarafia dan juga Cik dari kita like like juga komen-komen ada dekat ruang komen tu bagi engagement tinggi. Atau saya nak tutup live ni sekarang sebab memang masih ada orang tonton. Masih ada orang tonton kat Sarafia. Hebat tak hebat? Biasa kita rasa dia buat apa kata live kan? Kadang yang tengok tu goti-goti dalam orang terdekat je. Orang terdekat dah boleh tengok. Ini tak kena orang yang tak tahu tengok. Kita tengok live dengan like ni, muncul-muncul banyak-banyak dekat saya punya handphone ni. Terima kasih semua kan kerana membantu kita. Dan yang paling penting saya nak beritahu juga, yang kita bukan saja buat sesi live bersama Cik Zari daripada Pesatuan YouTube Malaysia, Pak Syusya dan juga Tuan Tikus. Kita juga ada Abu Surasya daripada ZNW Music School. Kita juga nak bagi. Nak bagi apa? Ada dua benda yang bagi. Itu pertama, coupon voucher RM10 daripada Agro Bazaar Pharma di Melaka. Utamakan orang Melaka. Jadi kalau ada anak, apa sebenarnya? Beritahukan nombor telefon anda di ruang komen di bawah. Nanti tahu, nak coupon Agro Bazaar Pharma RM10. Datang nombor telefon anda. Dengan WhatsApp anda ya. Dan kalau anda nak kipas special daripada mahkota Perikatan, kipas tangan bukan kipas shilling ya, kalau bahasa ni pengsan ya, kipas tangan daripada mahkota Perikatan ya, boleh juga beritahu di ruang komen di bawah. Jom like tak henti-henti kat rahsia. Saya bukan nak kasi kat rahsia buat kerja, soalnya peminat makin bertambah, makin bertambah pula. Macam mana ni? Dah jadi-jadi nak tutup tapi tak boleh sebab peminat ada ni. Datul Hafiz kata good best info, hadap kerja kita best info. Weh, kita ada yang dia, okey. Sekarang ni, dah sebut pasal tadi, saya nampak. Tadi saya saja kasi Kak Cik Lari dengan Kak Sarasya bersembang dengan YouTube. Dan YouTube penting. Jadi Kak Sarasya, Kak Sarasya jangan lupa, jangan kalau nak yang tepi, pastikan Kak Sarasya daftar sebagai ahli percuma semua itu, Persatuan YouTubers Malaysia. Dengan cara, mungkin Cik Lari boleh letakkan komen dalam Google Meet kita. Kita ada Malaysia dalam 23 Google Meet. Boleh letak Google Meet kita, website kita. Iaitu Persatuan YouTubers Malaysia. PERSATUANYOUTUBERSMALAYSIA.com. Akan buka dia Persatuan YouTubers Malaysia.com. Maka bakal, bukan bakal, confirm lah. Dari sisi confirm.
jadi ahli semua hidup pun cuma buat kata information. Bila dah jadi ahli, tak payah pengenal tanpa. Jadi ahli, ahli IT pun cukup, mana boleh kerjasama. Dalam tu juga, mengetahuan, bukan kat tempat bandar, Presiden kita, Presiden Tuan YouTube Malaysia merupakan salah seorang penerbit. Salah satu daripada Master Chef Malaysia. Okey, kan? Baik, 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 kan? Jemput, jemput pada semua sekali lagi, sebulan sekali, kali kedua, pada semua penonton live yang pernah ini, kepada Kak Salah Siap, jemput, akan lebih tapi sebelum nak yang tertentu akan memastikan asas yang menjadi ahli percuma seumur hidup Persatuan YouTubers Malaysia dengan melayani website mereka iaitu Persatuan YouTubers Malaysia.com iaitu persatuanyoutubersmalaysia.com. Daftar je bukan akan menentu akan jadi ahli semua hidup percuma tentang YouTube Malaysia. Tak payah tinggal hutan, tak apa kan? Hanya penting sekali, dari ahli yang aktif, aktif kepada aktif yang boleh kerjasama dengan dia orang. Dari ahli senang lagi nama. Macam dia menaikkan kan? Kan? Kalau buka ahli, nak betul tu mana boleh. Jadi tak ahli, kan? Tapi dia menaikkan, kena bayar. Yang ni satu di Malaysia tak payah main lah. Percuma, jadi kak, jadi. Nak akak nak buat muzik-muzik ni kan? Talent, nak tonjolkan talent. Kena video, konten video. Jadi, seorang punya presiden, Tuan YouTube Malaysia lakukan penerbit untuk satu segmen Master Chef di Astro. Itu seorang tu kita panggil dia brother, brother Ambia. Jadi apa tu mereka dan kepada semua untuk live Facebook nak pilih ni, pastikan anda pergi ke Persatuan YouTubers Malaysia.com. Kita letak dalam komen bawah. Mungkin Cik Zahir boleh bantu saya letak juga dalam komen di kelas kita. Misalkan itu kena letak, daftar bagi hari ini cuma kata kita. Dia bagi link bagi link. Okey. Jadi kita nak beritahu kepada semua tentang program yang bakal berlangsung pada 23 Julai 2022 di MITD, menara PM MIT Melaka. Terima kasih kepada PM Unify kerana memberi tajaran lokasi kepada program kita dan ini kalinya diaturkan oleh Sultan Institute Malaysia. Dan mungkin saya Cik Zahir boleh cerita sikit tentang apa yang bakal dikongsi dalam kita punya program. Program tu baru satu jam dibuka Google Formnya dah penuh dalam masa setengah tengah. Dah penuh, tak boleh jumpa lagi. Tapi kenapa saya nak beritahu juga dalam program kali ini, dalam nanti kali ini, sebab mungkin anda boleh kumpul orang untuk belajar dengan mereka. Jadi mungkin kita boleh cerita apa yang akan berlaku pada 23 Julai. Apa yang akan berlaku pada 23 Julai. Okey, untuk 2-3 bulan ni kita ada khusus tentang YouTube. Walaupun dia adalah beginner, tapi bila balik tu balik tu dah boleh buat YouTube, dah boleh buat YouTube walaupun tak se-expert mana lah. Tapi cerita dia memang dah boleh buat YouTube 2-3 bulan. Yang sambutan dia, permulaan dia saya buat orang kata kita buat program ini kan sambutan dia taklah begitu orang kata lama sangat ni kan sambutan dia. Tapi bila saya buka link pendaftaran dalam masa 1 jam lebih full 50 orang peserta dah penuh. Jadi berita baik peserta tu kita dah tambah seat dia, kita tambah hampa kan yang daftar tu, kita akan tambah seat dia supaya kita nak kongsi ilmu ni, ilmu YouTube. Saya tak mahu susah nak cari. Kita bagi kongsi tips dia, berbagai ilmu yang kita kongsi ni bukan saja dalam cerita macam dalam YouTube. Bagaimana kita nak cerita pasal copyright, bagaimana kita nak buat video sendiri, bagaimana setting YouTube sendiri, kita akan ajar di kelas berikutnya yang mendiri. Yang mana tenaga pengajar kita memang orang industri daripada kata filem, dia seorang pengarah, dia seorang kata penulis skrip. Kalau nak cerita tentang ayat-ayat keci ni, itu mainan dia. Dia dah penulis skrip, cara-cara orang yang kita bawa untuk kita punya khusus kali ni. Jadi kita akan buat pada 23 bulan di pukul 9 pagi hingga pukul 4.30 petang di Menara TM MIT Melaka. Ini yang pertama kali Persatuan YouTubers ni kita buat secara bersemuka memandangkan orang kata
sebelum ni PKP. Kalau kelas online tu memang dah biasa. Dah biasa dalam online, kita ada kelas challenge monetize semua kita dah buat. Kita dah ada lebih kurang dalam masuk sampai 3 musim kita dah buat untuk challenge monetize. Dan peserta-peserta yang duduk dalam channel monetize tu habis bukan dia dah monetize dan dia boleh buat duit dengan YouTube. Okay. Untuk kelas yang kali ini, yang pertama kali yang kita semenjak wujud Wisata YouTubers, ini yang kali pertama kita bersemuka face to face bersama dengan peserta. Alhamdulillah dia punya sambutan sangat baik. Untuk kali pertama kita luar dugaan mana sambutan dia hampir lebih daripada 220% sambutan dia yang daftar pada tuan-tuan dia 23 bulan ni. Dan memandangkan sambutan dia menarik, kita akan bawakan lagi khusus-khusus yang lebih menarik dan khusus-khusus yang lebih mendalam tentang YouTube, tentang bagaimana kita jadi seorang content creator yang lebih profesional. Kita akan bawa lagi khusus-khusus yang menarik dan khusus-khusus yang ini, walaupun yang kali ini lah 23 kan, macam mana nak masuk, tak boleh masuk, dah full, kata kita dah lebih daripada 200% yang rata. Jadi kita akan buat pada bulan hadapan. Tunggu dan boleh kirim saya sebagainya, bagaimana nak masuk khusus-khusus boleh kirim saya, dan saya akan buat iklan untuk bulan akan datang lagi lah. Selepas dari sini tunggu, ada iklan yang baru khusus yang YouTube tengah. Kita akan ada semua orang boleh masuk, tak kira bangsa, tak kira anda seorang bangsa China, India, kat Melaka ni ada politik sebagainya, Bugis ke? Boleh, tak kisah. Yang penting kita satu Malaysia kan, kita semua orang kita ada. Dan sesuai dengan kali ini pun di dalam 23 bulan ni ada bangsa India, ada bangsa China pun ada. Jadi itu yang menarik untuk khusus 23 bulan. Dan 23 bulan nanti kita akan share lagi apa topik-topik yang lebih menarik. Okey, terima kasih. Baiklah, satu jam telah tak salah siap kita, Motif ZMW Asia untuk memberikan kepatah dua kata pada penonton kita. Okey, itulah sepatah dua kata tak cukup kan? Sepatah dua je tak cukup. So, tapi dia punya kesimpulannya, kita memang mengalu-alukan lah semua untuk sama-sama menimba ilmu. Bukan saja menimba ilmu dari bidang teknologi macam Cik Zahari tadi, juga apa jenis ilmu sekalipun. Sebab tak semestinya ilmu tu kita kena pergi, you know, universiti saja. Universiti pun bagus juga. Ataupun kena belajar duduk di komputer buat dokumen saja, bukan. Sebab kita embrace di ZNW Music School, kita embrace all kinds of talents. Ada kanak-kanak ataupun generasi muda kita ada yang pandai memasak, ada yang pandai bersukan kan. Kalau anak-anak kita tak pandai dalam bidang akademik, contohnya lah, kalau pandai lagi bagus, kalau tak pandai dalam bidang akademik, maknanya ialah dia mesti pandai dekat benda lain. Kalau budak tu tak pandai dari segi satu bidang, maknanya dia ialah pandai di satu bidang yang lain. Yang satu bidang yang lain tu yang kita kena explore untuk anak-anak kita, generasi yang kemudian lah. Maksudnya kita ni pun kalau dah tua-tua nanti, bila kita dah habis masa kita kan, sebenarnya budaya kita, bumi kita kan, semuanya ialah for the next generation. So that's why we are here. Kita nak mengekalkan ilmu tu, sama ada semua ilmu yang baik-baik saja kan. Apa tu, tak semestinya, you know, music tu yang tak baik kan. Tapi ada juga benda-benda yang ilmunya baik tapi buat tak baik, jadi tak baiklah kan. Jadi kesimpulannya ialah, datanglah belajar di ZNW Music School untuk
anak-anak kita yang berminat dalam bidang tu. Tak semestinya kalau kita belajar muzik ni kita jadi musician. Ramai lagi CEO ataupun you know big CEOs get international contohnya kan, dia orang mesti ada belajar one piece of instrument sama ada modern ataupun traditional kan, untuk develop dia punya right brain. So bagus sebenarnya untuk anak-anak. Itulah harapan saya, lebih ramai ibu bapa yang lebih terbuka untuk ke arah tu, supaya anak-anaknya lebih gembira dan cerdas. Dan manalah tahu bila dah ada bakat tu, senang nak buat konten kan Cik Zari kan? Dan manalah tahu anak kita yang berbakat dalam bidang seni ni, modern, traditional kan, ataupun spiritual, boleh buat duit menjadi YouTubers. Kita tak tahu, bukan Justin Bieber saja yang bermula dengan YouTube ya. Ada juga contohnya di Indonesia, ramai sangat yang duduk di kampung-kampung, orang biasa macam kita tapi boleh buat millions sebab ada konten seni dalam bidang YouTube. Jadi kepada ibu bapa dan anak-anak muda kat sana, marilah come visit us at MITC Kota Tun Fatimah. Dulu namanya Kota Fashion. We are always open. Boleh juga tengok kita dekat YouTube channel kita ZNW Asia dan kita punya website www.znwasia.com, supaya sama-sama tengok the exciting programs yang kita ada nanti. Macam-macam lah kita nak buat untuk generasi muda dan generasi yang kurang muda macam kita ni. Terima kasih. Okey, kita punya moderator kata pendek je. Cuma saya dah beritahu, okay, memang dengan doktor, kita boleh kerjasama, tak ada masalah. Serta YouTubers boleh kerjasama dengan siapa saja, tak kisah, kita boleh bincang mana kita boleh kerjasama lah. Seperti yang kita buat laksanakan sekarang dengan mereka jadi TPM, dengan TPM seperti ini, kita buat kerjasama macam ini. Okey, yang penting, keluar sana nak belajar dengan, nak belajar tentang YouTube, boleh kita jadi kita punya website lah, YouTube ni, apa-apa YouTube Malaysia, itu punya website dia. Dan saya dekat komen tadi, saya ada letak link pendaftaran menjadi ahli YouTubers. Yang mana jadi ahli cuma status dia ahli bersentuh ni. Dan untuk ahli jadi ahli bermula dengan umur start pada 13 tahun. 13 tahun hingga 18 kita panggil dia ahli muda. 18 sehingga berapa umur pun kita panggil yang tak berbayar duit ni, kita panggil dia ahli bersentuh. Dia memang tak berbayar duit lah. Okay, dan dia ada ahli biasa. Ahli biasa tu yang berbayar duit. Jadi kat luar sana yang nak menjadi ahli, tak kisah kita melalukan siapa anda. Anda tak ada YouTube channel ke, tak ada apa saja pun, nak belajar, nak buat cara YouTube, bagaimana nak belajar YouTube, boleh bersama dengan kami. Boleh jadi ahli. Ahli ni memang cuma untuk 10,000 yang pertama kita nak cari ni. Kita nak cari ahli sebanyak 10,000 orang untuk ahli YouTuber sendiri lah. Jadi siapa yang banyak lagi kita akan limit kat kursi. Bukan saja di ilmu YouTube, kita ada ilmu kata usahawan. Kita bawa sendiri belajar YouTube bersama dengan kami. Keusahawanan YouTubers, yang itu kita ada sebuah program yang kita bawa di dalam program kita punya YouTube. Jadi yang kat sana, jangan lupa klik bawah link group daftar kita punya persatuan YouTubers. Okay. Kita sangat beruntung pada hari ini, Tuan Zari pun sama kita sekali lagi, dan juga kita juga beruntung penampilan khas kita iaitu Dr. Sarah Sijang dan Dr. Adamu menjemput juga seperti kongsi dengan kita tentang apa yang beliau promosikan ataupun beliau jalankan di sekurang muzik mereka, beliau lah. Okay? Dan nampaknya tak boleh buat apa, kita kena hentikan juga kerana kita ada live dan semua orang. Tapi yang penting jumpa
sekali lagi di episod seterusnya rancangan How Are You? How Are You? Di musim kejadian musim berat, musim pertama lagi, tapi episod ketiga minggu hadapan, Jumaat minggu depan kita datang dengan topik yang lebih hangat. Jadi kepada mereka yang mungkin berminat menjadi panel kita, panel, bukan panel saja, malah menjadi special appearance untuk program kita di minggu depan, sila hubungi saya di nombor yang saya akan letak di ruang komen ataupun yang kita sebut sekarang ini, iaitu 011-2373-779 011-2373-779. Kenapa? Mungkin anda bakal promosikan anda di Melaka Daily. Okay? Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih kepada saya. Terima kasih juga ni. Pastikan anda akan tiket konsert Bakat Muda Malaysia 2022 di mana Facebook TNRB Asia juga nombor telefon serta hantarkan dalam komen juga di segmen live tadi. Jadi saya daripada mereka itu like, share, komen banyak. Kata siang saya terkejut, wah biasanya TNRB Asia akhirnya banyak orang engage dengan program belajar. Jadi apa ni, selalu lah engage kita ya, kata belajar. Okay. Jadi dalam betul, daftar sebagai ahli percuma semua hidup Persatuan YouTubers Malaysia. Persatuan YouTubers Malaysia.com. Dekat Asia, ajak satu semua staff, semua session ni lah, apa semua anak-anak yang muda lagi join sebagai Persatuan YouTubers Malaysia. Alright, okay. Saya Hazmi melaporkan daripada Melaka Daily. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay guys, kita stop dulu. Kita sambung minggu hadapan. Berhimpang. Boleh buat duit.
Micro Bazaar ni saya ada perniagaan online, kit homemade di rumah. Mama Melaka terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang sampai lagi game ramai. Okey, kita sekarang berada di program khas di Yang Mandai Melaka. Okey, bersama dengan Farmer Melaka untuk tengok demonstrasi membuat durian krip montok. Oh, betul. Ya, betul. Ah, durian krip je dinding krip montok. Ah, apa yang montok tu? Ah, montok tu lebih sikit montok. Okey, bersama saya ada dua orang pekerja ini. Satu hebat. Okay. Yang pandai masak-masak durian montok ni, iaitu yang pertama daripada Dapur Kasih Kak Mas. Itu Kak Mas sendiri. Ramai. Dan juga kita ada suaminya, Abang Hasnol. Yang satu montok, Abang Hasnol montok tu. Okey. Abang macam muda, saya pun lagi gemuk daripada dia. Kurus je. Durian montok, tapi orangnya kurus je. Saya bagi adik je. Okey, so Kak Mas nak tanya, berapa harga untuk satu bekas ni? Okey, untuk satu bekas ni ada 5 pieces. Kak Mas jual biasanya RM13 ke atas. RM12, RM13, RM15. So hari ini farmer kita bagi RM12. Paling rendah lah harga. Okey, so hari ni nak tengok macam mana nak proses membuat durian krip montok. Okey. So sekarang nak tengok dulu macam mana untuk buat durian yang pertama. Perkara yang pertama iaitu untuk buat dia punya bungkusan dia, dia punya pakaian dia. Pakaian dia. Okey. Kulit dia. Kamu ni panggil kulit eh? Ya, kita panggil krip. Kulit dia. Kenapa warna kuning? Tak ada warna lain ke? Okey, kalau untuk durian ni memang kita pakai warna kuning. Sebab durian kan? Okey. Dan kepanasan dia ada suhu tertentu ke? Okey, dia kalau nak buat kulit dia ni agak nipis, so kita memang guna api sederhana sahaja. Tak boleh api kuat sangat. Nanti dia akan berlubang lah, dia akan hangus lah. Dia cepat hangus. Bagaimana nak tahu kita dah ready, bersedia untuk letakkan kita punya telur tu? Okey, kita akan rasa dalam berapa saat Agak-agak dalam 5 saat macam tu je. Sebab ni pun pakai kuali ni non-stick, dia cepat jugalah dia punya ni. Jadi jenis kuali juga penting eh? Ya, kalau boleh pakai yang non-stick punya. So tak melekat. Non-stick tak melekat. Okey, alright. Okey, jom kita tengok macam mana memulakan ya.
pakai minyak pun sebab dalam adunan kita punya tu kulit tu dah ada minyak. Okey. Itu tadi saya jumpa lagi. Okey, jadi sekarang ni saya dapat lihat sudah ada lapisan yang berada di kuali nonstick ni, satu lagi dah dituang balik ke dalam kot tu. Kenapa tak guna semua? Sebab nanti kuali akan tebal. So tu yang kita curah balik tu. Apa beza tekstur kulitnya tebal atau kulitnya halus? Okay, bila tebal kita makan tak berapa best lah. So bila nipis tu dia okey lah. Tak perlu tebal-tebal. Okey, faham. Okey, kita tengok apakah tinggal selanjutnya oleh Abang Astok kita. Pakai tangan dia, pakai baju tu pakai glove. Memang kita ke tak ada glove tak boleh. Apa tu, kalau tak pakai glove jadi tangan kita bersih lah. Tapi kalau untuk buat kulit ni tak pakai glove pun okey. Alright. Okey, sekarang kita telah lihat satu lapisan telah diasingkan, kulit telah diasingkan. Kita tengok apakah tindakan selanjutnya untuk buat inti ya. Inti pula. Okey. Jadi untuk buat inti tu, nak tahu apakah apa kandungan-kandungan, isi kandungan dia punya ingredient untuk buat pertama kali nak buat yang lapisan tadi, kulit tadi. Apa yang perlu digunakan untuk buat kulit? Okey, untuk buat kulit kita menggunakan 4 jenis tepung. Tepung pau, tepung jagung, tepung custard dan tepung ubi kayu. Apa pilih 4 jenis tepung ni? Memang ramuan dia memang macam tu. Kalau tak, kita tak akan dapat lah kulit yang macam ni. Dia tak rapuh, dia tak mudah koyak. So kita perlukan 4-4 tu. Dan untuk buat dia punya inti dia pula, apakah yang digunakan? Okey, kita perlukan fresh cream. Fresh cream jenama Vivo. So kita campurkan sikit dengan perasa durian. So kita mix lah sampai kembang. Tu je. Dan isi durian di 24. Durian apa? Durian di 24. Okey, kita lihat macam mana demonstrasi untuk buat intinya pula. Kenapa kena guna dua sudu ya? Okey, biasa ada orang dia orang lain dia pakai piping bag. Macam masing-masing lah. Macam kami senang pakai sudu ni sebab dia cepat. Bila kita buat dia, kita kena pantas sebab tak nak fresh cream tu cepat cair. So kita pakai lagi senang lah, pakai dua sudu. Pakai sudu lagi senang, lagi pantas. Yang ni jenis sudu penting ke? Sudu silver ke penting? Sudu besi je lah. Dan durian ni pula macam mana nak tahu berapa besar gumpalan durian yang letak dalam tu? Biasa dalam kalau sudu besar setengah sudu. Tapi biasa dia ada sukat dia. Cuma hari ni tak bawa. Kita pakai apa yang ada lah. Jadi difahamkan kena buat satu lagi lapisan main dan hempak balik menggunakan kita punya aturan tadi. Kenapa? Okay, kalau kita tak letak atas krim dia, nanti bila kita balut, kita punya permukaan dia tak cantik. Dia akan nampak warna durian. So kuning dia ni akan bertukar jadi coklat gelap, tak cantik. So kena letak atas dia. Okey, sekarang kita tengok dia lipat. Nak lipat pun kena ada pantang apa? Tak juga, lipat pun ikut masing-masing. Macam style masing-masing lah. Tadi fahamkan yang di bahagian tengah tadi, di sini tadi, dia perlu ketatkan ya? Kita nak montokkan dia. So lepas kita lipat tu, kita tekan sikit lah belah tepi tu untuk montokkan dia. So senang lah bila lipat dia akan jadi macam ni. Okay, boleh tunjuk pada kamera. Barulah dia bukan dipanggil durian krim oksigen. Ni pada durian krim montok. Kata. Jadi inilah hidangan yang menarik ya. Kita tunjuk dekat-dekat. Okay. Jadi dari sekali saya lagi harga untuk mana program di sini dan harga normal biasa berapa? Okey, kalau harga biasa RM15. So hari ni siapa datang, kalau ada sempena Carnival Pharma ni hanya RM12. Satu box ada 5 pieces. Pharma Melaka terbaik. Wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Selamatkan kamu Allah.
Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan man raja lawa. Allah selamatkan kamu. Engkau mengapa duduk seorang saja? Akankah kau tak putus cinta dengan anak teruna? Jangan menyesal atau mengeluh sampai berpeluh-peluh. Bukanlah dia seorang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alin Wahi dari Pharma Melaka. Saya sekarang berada di Aeon Bandar Melaka yang sedang mengadakan program jualan terus dari ladang anjuran Pharma Negeri Melaka. Di sini terdapat pelbagai produk dari pelbagai negeri di Malaysia, antaranya produk IKS, madu lebah, madu kelulut, buah-buahan segar dan juga sayur-sayuran segar terdapat di sini. Acara yang menarik diadakan di sini termasuk persembahan dekorasi kek, pertandingan teka berat buah dan juga cabutan bertuah kepada pengunjung yang membuat pembelian RM30 ke atas. Jangan lupa datang ke Aeon Bandar Melaka dan datang ke booth jualan terus dari ladang antara 24 Februari hingga 27 Februari dari 10 pagi hingga ke 10 malam. Jangan lupa datang.
Jangan lupa pada 11.11. Jangan lupa saksikan teater musical Alibaba. Aku dah sebut awal. Kan dari bulan 12 tu ni kan. Tak boleh, tak boleh. Dah alung-alung. Okey, alung dah, dah hafal dah. Aku go. Ya Lili Alibaba. Ya Lili Ali. Ya Lili Alibaba. Ya Lili Ali. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada peminat Teater Negeri Melaka yang ingin menyaksikan persembahan yang julung-julung kali diadakan pada tahun 2022 ini, sila hadir ke JKKN pada tarikh berikut iaitu pada 10 dan 11 hari bulan Jun untuk menyaksikan teater musical Alibaba. Nya insong mata gaji semar ngiseng. Hai, assalamualaikum orang Melaka. Jangan lupa saksikan teater musical Alibaba pada 10 dan 11 Jun di panggung sari JKKN Negeri Melaka. Ya Alili Alibaba. Ya Alili Ali. Yang ni silang kanan dan silang kiri. Boleh cikgu? Along tak payah silang. Memang tak lepaskan. Hai semua, selamat malam. Kepada semua penonton Facebook Melaka Daily, jangan lupa teruskan like, share dengan kawan untuk terus like Facebook Melaka Daily. Dan malam ni saya gembira, walaupun belum Ramadan lagi, tapi dijemput untuk merasai preview food testing menu-menu sedap di melalui kalau bukan DM Cafe. Dan bersama saya di sebelah saya ni, saya ditemani oleh lelaki-lelaki yang perkasa, tapi hari ni dengan wanita yang cantik. Satu seri kita, posteri kita untuk cerita tentang DM Cafe. Jadi posteri nak tahu berapa lama dah buka DM Cafe ni? DM Cafe ni dah sejak September tahun lepas dah, 2021. So now this is our first Ramadan. Untuk membuat preview untuk semua orang, untuk cater for the students ini dan orang-orang yang ingin menikmati iftar untuk diri mereka kat sini. Di mana boleh 45 ke orang tax boleh duduk sini. 45 ke 50 orang. Buat julung-julung kalinya di MKP buat iftar. Dan yang bagusnya kalau nak tambah-tambah perisa lagi kat bawah tu ada DMR. Menarik-menarik. Okey, apa special menu iftar nanti? Iftar nanti ialah masakan kampung kebanyakannya. Dan ada juga dessert-dessert kita yang macam yang tak pernah dimakan, seperti apa tu, dumpling tangyuan. Tangyuan ini sejenis manisan di mana dibuat daripada tepung beras. Dalam dia ada inti apa ni, kacang merah dengan peanut. Saya dah rasa tadi. Ni apa tak pernah rasa pun dalam mana iftar, tapi hanya di BM Cafe. Senang. Okey. Saya tahu juga kita ada kupon ni, kupon. Macam mana nak dapatkan kupon ni dan berapa harga kupon ni? Harga kuponnya untuk dewasa murah aja, RM27 net, dan untuk
those 10 years and above tu baru RM17 net. And then boleh dapatkan di DM DMart sini, Jalan Hang Tuah, Melaka, ataupun boleh telefon nombor yang tertera nanti boleh baca. And then boleh text and inform kita orang lah. Nombor dia akan diletak di bawah, nombor dia tak di bawah. Dan tuan-tuan semua, dewasa RM27, anak-anak RM17. Betul ya. Jadi harapan Fazli kepada semua di luar sana untuk datang support iftar di DM Cafe. Harapan saya ialah okey, kebanyakannya murid-murid sekolah ataupun universiti-universiti, mahasiswa-mahasiswi, kerana mereka adalah daripada golongan kadang-kadang yang tidak berkemampuan ataupun dengan bajet. So diharap tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, datuk-datuk, datin-datin, Tan Sri, Tan Sri dan Puan Sri, belilah tiket dengan kita dan sedekahlah pada mereka sebagai satu menyumbang sambil bersedekah, dapatlah pahala untuk semua. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi sebelum kita berpisah, ada pantun untuk Puan Sri. Makan sedap rasanya terpinga-pinga. Bila makan rasa nak buang air hendaknya.